Nah ini kita soal persiapan nih Kang. Kalau dari kemarin saya lihat, saya baca nih pemberitaan tentang Sion ini positif nih jelang balapan di Le Mans nih. Timnya WRT31 nih konsisten nih bersaing di papan atas nih Kang. Nah kira-kira kansnya untuk di balapan nanti gimana nih? Ya kalau bicara hasil tes, bahkan sampai semalam hasil free practice ya memang so far menjanjikan. Ada potensi untuk meraih hasil bagus ya. Kita tentu berharap menang, tapi kita coba ini dulu, pisahkan dulu karena banyak faktor ya untuk jadi pemenang di Le Mans ya. Itu memang hasilnya bagus. Waktu test day atau test day itu kayak tes adaptasi lah ya, tes awal hari minggu kemarin tuh dari 6 jam memang hasilnya bagus. Sean dan terutama Guido Farfus ya, dua pembalap dengan kategori paling baik di mana di tim WRT31 itu bukan cuma cepat tapi juga konsisten. Konsisten di 3 menit 58-59 gitu, paling banter 4 menit lah. Memang Darren Leung ini butuh lebih lama beradaptasi dengan environment kejuaraan, betapa ganasnya para pembalap di WEC ini ya.